Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita mula? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين أمين يا رب العالمين. Yang saya kasihi, yang saya hormati, Kajian Intan, Pengurusi, Jawatan Kuasa Biro Muslimat, Masjid Al-Ghufran, anak Da Zaidin yang menghubungi, yang dari Jawatan Kuasa, tuan-tuan, puan-puan, umi, abah, seluruh jemaah Masjid Al-Ghufran, titi-titi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi ni bah, tahun ke tahun. Syukur Allah SWT pinjamkan kita masanya, usianya. Kita doa mudah-mudahan sebagaimana Allah SWT kurniakan kepada kita usia, kurniakanlah juga kepada kita keberkatan usia. Sebagaimana Allah SWT kurniakan kepada kita usia, kurniakanlah juga kepada kita keberkatan usia. Sebagaimana Allah SWT mengurniakan kepada kita kesempatan dalam bulan Ramadhan, kurniakanlah juga keberkatan Ramadhan kepada kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Umi, abah yang dihormati, dikasihi semua, tak lengkap rasanya majlis ilmu kita pada pagi ini tanpa kita membaca terlebih dahulu tiga doa yang mudah-mudahan kita dirahmati, diberkati, dan dalam kita nak merefleksi diri tajuk untuk pagi ini. Mudah-mudahan doa-doa ini juga menjadi doa yang akan menguatkan hati dalam kita nak merefleksi diri. Mudah-mudahan tiga doa yang saya kongsi ini yang kita nak baca sama-sama, mudah-mudahan itu dapat menguatkan hati, insya Allah. Tiga doa Tumi. Pertama, kita baca doa daripada surah Al-Kahfi ayat 10. Umi selalu baca surah Al-Kahfi, abah pun sama. Mudah-mudahan daripada doa itu kita ambil daripada Al-Quran ini sebagai mudah-mudahan menguatkan hati kita. Dan yang penting sekali nak minta Allah SWT berikan kita hidayah yang ada dalam doa tersebut, yang mudah-mudahan segala urusan kita, terutamanya dalam bulan penuh keberkatan ini, dipermudahkan oleh Allah SWT. Doanya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Lagi sekali ya Maya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sama-sama dengan kita secara online, di FB maupun di mana, dapat sama-sama juga sambil-sambil buat kerja itu ini juga dapat membacakannya. Apa maksudnya? Tuhan kami, Rabbana atina, kurniakanlah bagi kami min ladunka rahmah, rahmat daripada Allah SWT, yakni wahayyi' lana min amrina rasyada, dan berikan petunjuk pada seluruh urusan kehidupan kita, insya Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita minta dan kita sebut sebagai aku janji kita hari-hari. Aku janji kita kepada Allah hari-hari.
Kau waktu kerja je dulu ada aku janji. This is the SOP, this is the thought, this is what I should do for my work. But for Allah Subhanahu Wa Taala juga kita ada aku janji. Memang kita nak sebut hari-hari untuk ingatkan diri. Dia tak ada lain. Aku janji kita dengan Allah ni nak ingatkan diri selalu. Apa dia yang kedua? Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Artinya aku reda Allah itu adalah agama, Allah itu adalah Tuhanku. Ini yang dikatakan reda kepada Allah itu dua. Kata Al-Mubarak Furi, yang dikatakan reda kepada Allah itu satu, Allah reda kepada kamu. Itu yang disebut kepada ahli-ahli syurga nanti. Radiyallahu anhum wa radu anhum. Allah itu reda kepada mereka semua. Lalu Allah berikan syurga kepada mereka. Kenapa? Kerana mereka sudah meredai Allah. Wa radu. Mereka itu telah reda anhu, satu je tadi hum, maknanya mereka. Tapi waratu, dan mereka itu reda kepada engkau, iaitulah hu itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya maksud reda, kata Mubarak Furi dalam kitabnya, Allah reda kita dan kita juga reda Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud kita reda kepada Allah? Allah reda kepada kita, kita faham maknanya Allah beri rahmat, Allah beri berkat, Allah beri lagi hari dalam bulan Ramadan insya-Allah, Allah ampunkan dosa, akhirnya Allah beri syurga. Tapi kita pula reda Allah, maknanya apa? Maknanya kita yakin kepada apa jua yang Allah tentukan atas hidup kita. Kita yakin, kita reda, kita berbaik sangka kepada Allah SWT atas apa jua yang Allah kurniakan kepada kita. Kita usaha, tapi atas kita doa, atas apa jua kita dah usaha dalam dunia kita, atas apa yang kita dah mohon tawakal kepada Allah dalam dunia kita, kita yakin ketentuan Allah atas hidup kita itu maha terbaik, maha hebat. Hanya Allah jualah yang mengetahuinya. Perasaan reda kita kepada Allah itulah yang menjadikan Allah meridai kita. Insya Allah. Sebab itulah yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu zanna billah. Tak mati seseorang, tak diambil nyawanya seseorang itu kecuali seseorang itu berada dalam keadaan baik sangka dengan Allah SWT. Bukan buruk sangka. Na'uzubillah min zalik. Kalau ada lidah-lidah kita tersebut, kadang-kadang bila kita ditimpa ujian, musibah, baik masa tengah kul-kul gini, tenang-tenang gini, tak ada sama kita. Tapi nanti kalau ada apa-apa musibah, ada ujian, diuji atas kita, lepas meninggal anak, meninggal pula suami, contoh, kenapa lah aku yang kena macam ni, betul-betul lah tu. Kenapa dah Allah beri macam ni dalam hidup aku? Kenapa hidup aku susah? Kenapa orang lain yang lebih teruk pada aku tak tiba susah macam aku? Contoh, ini kadang-kadang terkeluar bila kita berdepan dengan kesusahan dalam itu. Masa tengah senang memang tak keluar benda-benda macam tu. Tapi bila berlaku sesuatu yang menahan kesabaran kita, menggugat kesabaran kita, kadang-kadang ayat seperti tidak berbaik sangka dengan Allah SWT ni keluar. Na'uzubillahi min zalik. Jadi kita pun beraku janjilah yang kedua doa pagi kita, ha, selalu baca, ha, ya Allah aku reda kepada engkau. Aku reda agama adalah agama Islam adalah agamaku, dan aku reda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dan Nabi Allah SWT, Nabi dan rasulmu. Yang ketiga saya kata doa kita sebagai nak warm up pagi-pagi ni ya. Saya yakin Umi bang kali datang daripada subuh lagi apa kat sini ya. Subuh lepas subuh tukul tuhan, lepas tuhan tukul tadarus. Lepas tu tegur datang sini baik Umi Abah ni. Dan Allah berkat ke Umi Abah semua atas apa yang dilakukan insyaAllah. Yang ketiganya doa Ramadan lah Umi Abah.
Tak sah lah kalau kita tak mulakan dengan doa Ramadan. Dulu sebelum Ramadan datang, daripada bulan Rejab, yang baris sebut-sebut. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa ballighna Ramadanin. Ya Allah, berkatkan aku bulan Rejab, berkatkan aku bulan Sya'ban, jumpakan aku, masukkan aku dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah makbulkan mi doa mi, makbulkan doa abang. Ada orang yang Allah ambil jemput dia sehari ketang Ramadan, malam Ramadan memang dia tak dapat lagi dah nak beramal, berhenti dalam hayat dia. Bukan kata dia tak baik, itulah yang baik bagi dia atas ketentuan Allah. Tapi juga ada yang lebih baik bagi umi Allah. Mudah-mudahan diberi kesempatan. Bila Allah beri sempat, maknanya Allah nak bagi ampun, Allah nak bagi peluang bertambah amal. Macam mana Allah nak bagi? Jangan sampai pula kita kata umi pergi dulu tu lebih buruk daripada aku, kerana tak dapat sempat Ramadan. Tidak. Ketentuan ajar Allah SWT ini semua atas pengetahuan Allah. Iza ja'a ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastakhirun. Kan? Kalau datang ajar engkau, sesaat tak cepat, sesaat pun tak lambat. Bahagian masing-masing. Kita ni syukur atas bahagian yang Allah beri pada hari ini. Dah masuk hari yang ketujuh dah ni. Allah bagi umi dalam bulan Ramadan. Masuk hari ini dan sempurna lah seminggu umi abah berpuasa. Jadi janganlah dulu sebelum dapat bulan Ramadan, kau sebut-sebut berkatkan, sampaikan, berkatkan, sampaikan ke bulan Ramadan. Bila dah masuk bulan Ramadan, tak ada Ramadan dalam doa. Ada-ada Ramadan dalam doa, perkataan Ramadan tu. Jadi kita pun doalah pada pagi ini, Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah kami dalam bulan Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah kami dalam bulan Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah kami dalam bulan Ramadan. Orang yang banyak mohon dengan Allah ini adalah orang yang Allah sayang. Orang mohon dengan orang, orang tak suka. Sikit-sikit minta, sikit-sikit nak, sikit-sikit minta. Asyik minta je, sekejap tak sambal, sekejap minta tu, sekejap suruh beli ni. Orang kalau minta orang banyak, orang tak suka. Tapi beza dengan pencipta. Beza dengan pencipta. Minta banyak, Allah suka. Kita kalau sesama kita, asyik nak tu nak ni, pergi bazar, sabar nak keluar je, adalah mak kau tu. Adalah anaknya tu, adalah nenek. Hari-hari ada je terlantar tengok orang keluar. Apa pun itu, kenapa ada buku ni? Ada buku puasa kan, nak itu, nak gini. Ada je minta. Selalu-selalu minta orang tu suka juga. Letih ke, penat ke nak melayan. Tapi dia yang Allah Subhanahu Wa Taala ditutup ayat tentang Ramadan dengan ayat minta. Ditutup ayat tentang Ramadan ialah tentang ayat minta. Baik itulah Ramadan ni, tak orang minta ni salah satu tanda Allah sayang. Pasal dia tak sombong, pasal dia mengharap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita habiskan dulu doa Ramadan kita sebelum saya pergi kepada ayat minta yang ada di dalam Al-Quran tu, supaya hati kita selalu dalam nak refleksi. Kerana selalu self-talk, selalu cakap dengan diri. Dalam nak refleksi, kerana selalu cakap dengan diri, selalu cakap dalam hati. Cakap seorang, kata mak kita dulu-dulu, cakap seorang. Kalau mak kita dulu cakap seorang, orang nampak. Apa ada di tingkap tu cakap seorang? Habis nak siapa cakap seorang? Kita ada kawan nak cakap, cakap seorang. Kita ni cakap seorang, cakap dalam hati. Sebelum saya pergi kat situ, kita habiskan doa Ramadan kita selain pada doa yang baca tadi. Allahumma barik lana fi Ramadan. Umi juga boleh baca berdasarkan pada satu hadis sahih, iaitulah. Tapi yang ni jarang kita baca. Bila jarang baca ni, payah ingat. Doa yang Umi selalu baca tu, baca, Umi selalu ingat. Tapi kalau jarang baca ni baik, doa-doa ni kadang-kadang bila jarang baca, jangan ingat.
sama macam ayat Quran. Ayat Quran ada yang umi selalu baca. Surah Al-Mulk biasa baca, surah Al-Waqi'ah biasa baca, surah Al-Kahfi biasa baca. Al-Mulk tiap-tiap malam, Al-Kahfi Jumaat, Yasin Jumaat. Surah Waqi'ah lagi selalu nak dapat rezeki. Contoh kan, Siti Surah Ar-Rahman ada favorite-favorite. Umi sambil kalau dengar je, buka radio apa, buka radio ke apa, buka YouTube ke apa, Umi sambil buat kerja pun boleh follow, boleh baca sekali. Tapi ada surah yang Umi susah nak baca. Pasal jangan baca. Sama juga dengan doa-doa ni Umi. Itu doa tentang Ramadhan ada satu yang sahih itu Allahumma sallimni Ramadhan wa sallim Ramadhan li wa tasallamhu minni mutakabbala. Selalu ke baca ini Umi. Kadang-kadang tak ingat Umi yang sama tak Umi tak saya. Tak apa, kalau Umi abang tak ingat, Umi abang boleh ambil makna dia. Makna yang best. Super makna dia. Allahumma sallimni Ramadhan. Allahumma sallimni li Ramadhan. Wa sallim Ramadhan li. Wa tasallamhu minni mutakabbala. Maknanya, ya Allah, sempurnakan aku untuk Ramadhan. Maknanya dapat jumpa Ramadhan. Kalau tadi ya Allah dekatkan aku dalam bulan Ramadhan, kan yang mula-mula tadi. Yang ni ya Allah sempurnakan aku untuk Ramadhan, maknanya dapat jumpa Ramadhan. Wa sallim Ramadhan li, yang kedua dalam doa tersebut, sempurnakan hilal Ramadhan bagi aku. Maknanya Umi mudah-mudahan, Abah mudah-mudahan bukan sekadar dapat 7 hari, tapi mudah-mudahan dapatlah sebulan. Sempurnakan Ramadhan bagi aku, maknanya dapat aku puasa sebulan insya Allah. Dan yang terakhir yang super dalam doa ni adalah wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalan-amalan aku dalam bulan Ramadan. Masuk Ramadan dapat, sempurna Ramadan dapat, diterima amalan-amalan dalam bulan Ramadan pun dapat. Ini yang kita nak refleksi diri. Sempurna tak amalan aku? Nanti diterima tak amalan aku? Bukan sekadar buat, tapi diterima tak amalan aku ni? Inilah sifat orang yang nak dapatkan redha Allah SWT. Dan inilah sifat orang yang bertakwa ni, supaya Allah SWT menerima amalan kita. Jadi Alhamdulillah ni, 3 doa dah baca tadi, surah Al-Kahfi ayat 10, aku janji redha pada Allah, agama dan rasul dah baca, dan minta berkat supaya Ramadan kita ini sempurna, Ramadan kita ini diterima. Alhamdulillah, wamak-wamak juga mi. Tapi dah masuk poin dah, dah cerita dah, sebab apa nak terima mi, sebab apa nak doa bang. Saya kata, ayat tentang Ramadan dalam Al-Quran ditutup, kata ulama, dengan ayat ni. Ayat ni ditutup tu kot-ankot lah, bukanlah menutup dengan maksud betul-betul tutup, tidak. Tapi maknanya hampir cerita pasal Ramadan tu, betul ayat ni. As if to see that this ayat is super ayat that macam apa, merangkumi ayat-ayat Ramadan yang ada di atas tu, yang menutup dengan maksud berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Memberi, yang Maha Mengasihani. Apa ayatnya? Iaitu surah Al-Baqarah ayat 186, yang kita dalam refleksi diri ni nak banyak-banyak mohon pada Ilahi, iaitu wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allakum yarshudun. Umi boleh semak, aku kalau adalah saya tersilap nyebutnya. Kadang-kadang kita ni tersilap ni. Contoh, saya nak kata contoh ayat yang kadang-kadang saya tersilap sebagai contoh, surah At-Taubah ayat 40 misalnya tu. Surah At-Taubah ayat 40, dan surah At-Taubah tu Allah sebut la takhaf innallaha ma'ana, contoh. Tapi saya tersebut la tahzan
Innallaha ma'ana. Kenapa? Pasal ada nasyid la tazan. Dan ada riwayat yang menyebut dalam riwayat hadis maknanya bukan Al-Quran, la takhaf wa la tahzan. Jadi kita pun tersebut la tahzan. Mujurnya saya sebutkan kat Umi ayat berapa. Jadi Umi boleh simak, Umi boleh betulkan. Bukan disengajakan lah tu maknanya, ya tak eh? Baik, balik-balik pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala tadi, iaitu wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah hai, kalau kita lupa kita tengok selalu lah ini ya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-ku bertanya kepadaku, wa iza sa'alaka ibadi anni, hamba-ku bertanya kepadaku, fa inni qarib, katakanlah bahawa aku dekat. Apa sebab turun bagi ayat ni, Miaba? Sebab turun bagi ayat ini adalah ada seorang Arab Badui bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini terkait dengan munajat tadi tu, terkait dengan mengharap tadi tu, atau utamanya dalam bulan Ramadan ni lagi lah pasal Allah nak makbulkan dakwah tu saim lah tu kan, kerana Abang Umi berpuasa, Allah nak kabulkan bulan yang tak ada tara, Allah pula nak berikan segala kebaikan, nak ampunkan dosa, nak beri barakah. Lagi-lagi lah maknanya. Latar belakang atau sebab turun bagi ayat ni ialah bila ada seorang badui bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Tuhan ni dekat ke jauh? Saya cakap Melayu, cakap bahasa mudah. Allah ni dekat ke jauh? Yang kalau dekat, kita bila berdoa kita boleh berbisik-bisik dengannya. Atau Allah itu jauh, yang bila kita nak minta kita kena lantangkan suara. Cakap Melayu eh, cakap mudah. Nasihat ini soalan tu, Allah ni dekat ke jauh? Yang sekiranya kalau aku nak minta Allah SWT, boleh aku bisik je? Allah tu jauh, yang aku kena sepelau aku dekat, yang aku kena cakap nyalinkan suara aku, aku lantangkan permintaan aku, sehingga dia boleh dengar. Nabi menjawab dengan ayat ni. Apa ayat ni kata? Kalau hamba ku bertanya, wizan sangat keadaan ni tentang aku, fa ini qarib, katakanlah aku dekat. Allah tu sangat dekat, sentiasa ada bersama-sama dengan kita. Bahkan di dalam hadis Qudsi mengatakan, sekiranya kau ingat Allah dalam keadaan duduk, Allah ingat kau dalam keadaan berdiri. Sekiranya kau ingat Allah dalam keadaan sejengkal, sahaja Allah ingat kau sejengkal. Maknanya lebih dekat, lebih dekat, lebih banyak, lebih banyak. Baik, dia kata fadhkuruni adhkurkum, dalam ayat yang lain, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfur. Kau ingat aku, aku lagi ingat kau. Macam tu. Ini sifatnya yang disebut di dalam ayat ni, yang menutup selepas daripada ayat tentang Ramadhan. Maka dengan sebab itu berbisik-bisiklah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah itu dekat. Mi, orang berbisik ni macam mana mi? Orang kalau berbisik-bisik ni macam mana mi? Kalau mi apa berbisik tu maknanya apa mi? Ada yang misalnya kan? Kalau mi kan, mi duduk sebelah berbisik-bisik dengan dia tu maknanya apa? Sayang. Tapi kalau mi buka suara tu, boleh tanya apa? Saya tak marah itu. Awak ingat kami tak dengar ke? Kau kan tak dengar. Cakaplah kuat. Orang berbisik ni orang sayang. Orang cakap baik-baik. Ni tak perlu kat suara pun.
Begitulah sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hamba-Nya. Kau boleh minta dalam keadaan kau berbisik seolah-olah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah bila cakap refleksi, muhasabah, muhasabah, kita tak selalu cakap dengan hati. Berarti kita boleh cakap dengan Ilahi. Minta lah apa-apa nak minta. Ya Allah, kau kuatkan, kau kuatkan semangat yang bagi tu pun. Yang utama tak sama macam hari kelima ni kan. Ada yang baik, ada yang tak apa nak baik. Kalau kita buat semua-semua ni, kita semua tak cakap orang, cakap diri sendiri. Puasa ni hari pertama, oh semangat lagi. Hari kedua semangat lagi. Masuk hari kelima hari tu, terawih pun dekat langit dah. Ada yang bagus. Bagusnya apa ni? Masa hari pertama makan tak boleh adjust lagi perut. Nampak tu teringin, nampak ni teringin, nak beli tu, nak beli ni. Beli pun banyak abang kan eh? Hari kedua gitu juga, hari ketiga gitu juga. Masuk hari keempat, tak beli perut aku ni. Umi dah mula-mula tap. Umi dah mula-mula faham diri Umi. Tak boleh ni mak, kalau minum air manis 2 gelas. Sekarang terawih, mak melayang lah jawabnya. Mak dah tak boleh nak sujud lah jawabnya. Umi dah mula kenal diri Umi dah. Maka Umi pun cakap, kalau masuk air kena, tak apa korang nak makan manis, makan lama, makan kurma, makan air panas. Kalau mak minum air panas, tak banyak makan manis, mak larat. Mak bayangkan mak nak terawih nanti. Abang bayangkan mak nak terawih. Tengok semua-semua yang tak pernah keluar-keluarnya bulan Ramadan tu, mak teringin. Ya pecel lah, ya percik, segala pakai semua nak. Hati yang baik ni. Kalau Umi ambil baik, maknanya Umi dah boleh tengok. Itulah tu cerita mahasabah. Oh tak boleh, aku tak boleh banyak. Aku kalau masuk je air manis 2 gelas ni kan. Tak boleh buka mata lah. Tak payah bagi mak air kosong ni. Tak apa bagi mak air kosong ni. Tak apa bagi buat abang air kopi. Abang air kopi. Oh, pekatnya. Mata apa suka. Panas, masak betul-betul. Rata cerai berdidih betul-betul. Kadang-kadang orang tua dia nak didih betul. Oh, puas buat air kopi. Oh, puas buat air teh. Dia panas lain. Wah, abang umi pun rasa suka. Macam ni kenapa? Kenapa nak balik ibadat malam? Kenapa? Kerana Nabi SAW menyebut man qama Ramadan. Dari riwayat lain, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa berpuasa dalam bulan Ramadan. Dari riwayat lain, man qama Ramadan. Siapa yang menghidupkan malam dalam bulan Ramadan. Apa dia dapat? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah nak bagi maghfirah. Inilah Ramadan. Allah nak ampunkan semua dosa-dosanya lalu. Tak pula dia sebut yang lalu tu semalam macam. Tak pula dia sebut Allah nak ampunkan dosa yang lalu tu. Yang lalu tu 3 hari lepas kan? Tapi dia sebut yang lalu tu yang hebat. Umi jumpa, abang jumpa pula tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun yang diampunkan dosa, mudah-mudahan insya Allah. Jadi Umi Abang, alhamdulillah, saya sebutkan satu perkara yang sangat penting dalam bulan Ramadan ni terkait dengan ayat yang terakhir tadi setelah kita membaca 3 doa tadi. Sememangnya Ramadan tu adalah bulan munajat, bulan memohon kepada Allah SWT. Dan dalam kita nak refleksi diri, kita kena selalu kuat-kuatkan hati. Dan selalu ingat-ingatkan diri kita. Kuat-kuatkan hati kita antaranya satu dengan munajat. Umi Abang yang dihormati, kenapa begitu? Kerana bila kita refleksi diri ni, atau muhasabah yang disebut oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Hasibu qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuwazanu. Hitunglah diri kamu sebelum nanti Allah hitung kamu. Sebelum nak ditimbang amal kamu, kamu timbang-timbanglah dulu. Itu yang kita tengok dalam diri kita sendiri. Hisab diri kamu itu. Pada timbang dah buat mana. Banyak mana yang aku dah buat bulan Ramadan ni. Apa aku dah dapat buat. Ngaji banyak mana aku buat. Aku buat bersungguh tidak. Buat dengan hati tidak. Dia datang tak ke hati aku.
ya, ya tarawih ke ni tak cakap kau punya main tengah tengah nak refleksi diri sendiri, orang sabah lagi kan. Jadi Miaba, sebab apa begitu? Pasal manusia dengan kuasa ni dia boleh jadi, instead of dia jadi menang di akhir bulan Ramadan, dia jadi menang, boleh jadi dia jadi 2M yang lain, lawan bagi menang, iaitulah dia jadi muflis dan dia jadi malang. Sepatutnya puasa menjadikan seseorang itu menang di akhir Ramadan, sehingga apabila dia menang, dia dapat 3 perkara penting. Dia dapat maghfirah, iaitu keampunan. Dia dapat barakah, iaitu keberkatan. Dan dia dapat akhirnya jannah, iaitu dah syurga yang Allah dah siapkan untuk orang yang berpuasa. Wa fil jannah lahu babun yuqalu lahu Rayyan. Dalam syurga ada bab, ada pintu khas untuk orang yang puasa, sempurna dan puasa dia. Nama pintu tu, nama syurga tu Rayyan. Ada orang dapat cucu, dapat anak bulan puasa, dia letak nama Rayyan. Tapi dapat kainak kita, dia panggil Rayyan. Rayyan, kerekatkan ya. Itu maknanya pintu syurga. Syurga dalam yang disediakan untuk yang berpuasa. Tapi, minta maaf cakap, kita ni nak mengasabah diri ni, tak mesti seseorang tu bila dia masuk bulan penuh dengan maghfirah, keampunan, dia masuk bulan penuh dengan barakah, dia tak beroleh kemenangan. Yang dia peroleh adalah muflis dan malang. Atadruna manil muflis? Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang menyebabkan puasa kita boleh jadi 2M, jadi muflis, jadi malang instead of menang, M menang? Ialah kita tengok hadis Nabi SAW menyebut tentang muflis. Atadruna manil muflis? Nabi bertanya kepada sahabat, kau tahu tak siapa yang muflis? Sahabat mengatakan, muflis tu man la dirhaman wala mata. Muflis adalah orang tak ada dirham, tak ada duit, mata, harta. Tak ada duit, tak ada harta. Tak ada duit, tak ada reta. Bahasa muflis, bahasa Arab, kita pun kena muflis. Kan? Orang muflis, pasport pun tak boleh, tak ada dalam tangan. Tak boleh nak pergi mana-mana. Tak boleh memiliki harta. Kan? Kalau dia ada isytihar bankrupt, dia isytihar muflis. Apa lagi tahu lah. Kalau muflis di sisi Nabi sana, sama macam orang muflis tak ada harta. Itulah orang muflis, tak ada duit, tak ada harta. Al-muflis min ummati, kata Nabi, muflis dalam kalangan umatku, lahu salatun wa zakatun wa siyamun. Dia puasa, dia ada salat, dia bayar zakat. Wa qad syatama hadha, wa daraba hadha, wa akala man hadha. Sampai akhir hadis tu. Tapi dia ni menyebut benda tak elok ke orang. Tak mengata, tak mengumpat macam-macam orang. Dia juga makan harta orang. Dia juga menyakitkan orang. Dia juga ambil nyawa orang. Dia puasa, puasa. Dia zakat, zakat. Dia semayang, semayang. Tapi dalam masa yang sama, ni dia buat. Macam orang kita lah kadang-kadang duk musik tu. Semayang-semayang juga, tiga ekor, tiga ekor. Semayang-semayang juga, tiga ekor, tiga ekor juga. Pergi tiga ekor, masuk nombor ekor dalam mocik. Lepas tu pergi semayang. Macam pergi semayang, rokok. Dia terkeluar oleh nombor ekor tu. Dah terkeluar. Bila terkeluar, kipas pula masjid laju. Tak khusyuk dia tu semayang. Ingatkan tu yang bila sujud tu, bila terkepang tu, tangan tu gini. Tak mengawal ke nombor ekor terbang. Tengok orang sebelah mengambil je. Berterbang ke orang sebelah. Orang sebelah mengambil, masuk ke kecil. Rupanya kaki ekor. Jadi jalan ni suci dalam debu ni.
suci-suci dia berbuyu lah. Jadi dia ingatkan orang yang muflis tu, eh kita ingat solat aku banyak, tarawih aku banyak, doa aku banyak, tasbih aku banyak, tahajud aku banyak. Tapi ingat orang pun banyak. Tak habis-habis ingat orang. Kita ni. Kan? Tak apa-apa lah kita duduk cela. Tak apa-apa lah kita duduk kecil. Ada je tak kena rasa buka mulut cela, rasa buka mulut ceci. Tak dapat orang tu imam pun jadi. Contoh tu bukan kat sini, Bangladesh. Macam-macam. Kadang-kadang dah diberi makan iftar, dah diberi makan lagi apa tu ni? Mori. Semalam ni, hari ni. Aku rasa esok pun ni buka ni. Dapat makanan lagi. Free lagi. Dah tak dapat orang. Kari Pak Mori pun jadilah aku kata. Have the dollar tu. Kata. Nilah bulan nak exercise mulut aku. Lidah aku. Cepat-cepat. Astaghfirullahaladzim. Aku ni tengah masuk kuliah ni. Tengah masuk training. Sebulan ni Allah train. Train lidah kau. Train badan kau untuk tangan. Train hati kau. Kenapa Umi balik rumah apa? Balik rumah tak ada abang saja. Umi bersih-bersih. Balik rumah ni nak bersih ke peti sejuk. Umi bersih ke peti sejuk. Sejuk-sejuk dia tak boleh tutup semua makan ni. Banyak makanan dia kan. Kalau Umi tengok banyak makanan apa, tengok banyak air cincau-cincau dia terus pada. Kalau nak minum, tak ada orang. Anak cucu semua tak ada. Umi seorang saja pun bersih ke peti sejuk tu. Kalau Umi nak makan, boleh makan? Boleh kalau Umi nak. Tapi nak buat. Umi tak buat. Ada makanan ke tak? Ada. Penuh. Bulan puasa minta taat. Allah train minta taat. Allah train aku taat. Aku kan tak boleh makan. Tapi Allah kata tak boleh makan. Azam nanti pun boleh makan. Minta taat ni. Abang masuk kereta. Rasa wokok ada. Ni naik naik ni. Ni Switzerland tak? Kita ada pun Switzerland. Wokok ada dalam kereta. Air mineral ada dalam kereta. Panas. Lelak-lelak panas. Nak minum air dalam kereta tak ada orang. Pintai pakai. Nak minum boleh. Nak sokok boleh. Tapi buat tak? Tak buat. I'm in training. I'm in training. I train myself to taat Allah. I train myself to totally obey to Allah SWT. Aku tengah train diri aku untuk taat pada Allah. Sebab itu bila kita taat dengan Allah masa puasa, Allah kata kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Kau buat apa pun untuk kau, tapi kau puasa untuk aku. Pasal apa? Pasal kau masuk kita tak tahu apa kau puasa. Pasal apa? Pasal kau balik rumah kau tak tahu apa makanan banyak apa kau tak makan. Maknanya kau puasa untuk aku. Bila kau puasa untuk aku, wa ana ajzibi, dan akulah yang akan membalasnya, menggandakannya. Jadi ni balik-balik tadi satu muflis. Walaupun begitu, tak mesti orang puasa dia menang. Takut-takut kita puasa kita jadi muflis. Kecuali memakan kat kedai lain ni, ya. Tak adalah langsung tak bercakap. Ai tawahib tak biasa. Makan terlupa cepat garam ni dia. Umi boleh je cakap dekat kedai tu. Ni nanti awak duk garam, tambah sikit garam tengah makan muka saya kata. Tak kalau Umi diam tak cakap apa, Umi bayar kan? Apa bayar kan? Bukanlah macam tu. Ya cakap, tapi jangan hina. Jangan caci makanan tu. Nabi tak ada makan pun tak pernah caci makanan. Kita kalau tak boleh kan, diam gitu kan. Tapi kalau tak sedap, tak betul, tak apa, pergilah. Yang beli tu cakaplah, tak apa. Bukan mana tak boleh kan. Kalau tak, tak adalah aduan rakyat ni ya. Semua orang jual, tak adalah aduan rakyat. Tak adalah kita boleh buat aduan ya. Orang tambah baik boleh makan.
Tama ba yung layanan? Mesti muli. May ba yung normal din kasi sekalian din siya tumuflis. Adalah, oh ato ada salat, oh ato ada zakat, oh ato ada puasa. Tapi dia mengata, ini kita jawabkan. Oh ato ada puasa, ada zakat, ada salat. Tapi dia ambil hak orang. Siapa ambil hak orang? Dia ambil hak orang. Jangan nyanyi orang. Oh ato ada puasa, ada salat, ada zakat. Tapi dia mencederakan orang. Bunuh orang. Jadi orang ni dia kata, orang ni dia makan hartanya, orang yang dizalimi ni, esok dia hari akan dia kontot. Dia cari yang puasa banyak ni. Dia cari mana yang sujud banyak ni. Dia cari kita ni. Dia minta semua. Dulu masa kat dunia kau gini, gini, gini. Ibarat itulah eh. Kita buat dialog kita sendiri, kita bayangkan. Kau gini, kau gitu, kau gini. Jadi nak bayar dengan apa? Bayar dengan pahala. Ambil pahala kita. Dia ambil, kita ambil untuk tunai hutang-hutang kita dengan dia. Kita banyak hutang dengan orang dia sebab lidah, dia sebab perangai, dia sebab apa-apa. Nanti pahala kita tu lah yang kita gunakan untuk bayar hutang-hutang ni. Dosa-dosa kita kelak. Sehingga habis pahala kita. Akhirnya tak cukup kita nak bayar. Kerana ramai yang orang datang tuntut. Kerana banyaknya hak orang yang kita ambil. Semua orang datang kat kita. Mana kita punya pahala nak pergi bayar kat semua orang itu seolah-olah. Akhirnya tak cukup apa yang kita ada nak bayar. Maka jadilah kita muflis dan dicampaklah kita ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan aku tak jadi muflis. Sayangnya aku dah berpuasa sepanjang hari. Sayangnya aku dah bertadarus sepanjang hari. Sayangnya aku bertarawih. Sampai tutup-tutup mata aku bertarawih. Sayangnya aku kuatkan hati aku buat untuk tak pada Allah SWT. Oh punya hilang begitu je dekatnya benda-benda macam ni. Beginilah Allah ajar didik kita. Bukan sekadar dengan tubuh kau berpuasa. Tapi dengan hati, dengan lidah kau berpuasa. Yang keduanya, satu muflis, dua malam. Dia badiklah ni. Kalau dah muflis memanglah malam. Kalau malam tu malam muflis. Apa malangnya berdasarkan kepada hadis baginda Rasulullah SAW. Raghima am summa man adraka Ramadan wa lam yaghfir lahu dhanba. Raghima am summa man adraka Ramadan wa lam yaghfir lahu dhanba. Qul amin. Fakultu amin. Malaikat mendoakan malang bagi tiga orang. Salah satunya orang yang berpuasa. Malang bagi tiga orang. Kita elakkan tiga-tiganya. Tak hanya menjadi orang yang berpuasa. Apa tiga yang malang ini ialah, pertama, orang yang apabila disebut nama baginda Rasulullah SAW, dia tidak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Malang. Mengapa tak malang? Mengapa tak rugi? Ada yang menterjemahkannya sebagai malang, ada yang menterjemahkannya sebagai rugi, ada yang menterjemahkannya sebagai binasa. Semua maknanya negatif lah. Makna-makna yang negatif. Ada tiga yang didoakan buruk oleh malaikat ini yang menyifatkan orang-orang ini sebagai orang yang malang ni. Iaitu yang pertama, orang yang apabila disebut nama baginda Rasulullah SAW, dia tak berselawat kepadanya. Rugi, malang, binasa. Sebab itulah kerana Allah SWT itu sendiri berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-Quran yang ditunjukkan Allah dan malaikat itu berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Wahai sekalian manusia, berselawatlah kau kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lidah kita yang nak ganti daripada mencerca, mengata, mencaci, menghina kepada satu, selawatlah kepada baginda Rasulullah SAW. Kerana baginda lah yang mengajar kita. Dan kerana kita menjadi umat Nabi Muhammad lah, maka banyak kelebihan Ramadan yang kita dapat berbanding umat-umat terdahulu juga berpuasa. Jadi berselawatlah kepada baginda Rasulullah SAW, jauh kita daripada binasa. Yang keduanya, apabila man adraka walidai au ahaduhuma 'inda al-kibar wa lam yadkhulhu ala wa lam yudkhil jannah. Anak yang ada mak bah,
masih ada mak abah. Dan atau masih ada salah satu daripadanya, salah seorang daripadanya, au ahaduhuma indal kibar, anak ada mak abah lagi, atau ada salah seorang daripada mak abah, dan mak abah tu pula dah berusia, dah berumur, dah tua, tapi anak tak masuk syurga. Sepatutnya kita, kalau mak abah makin berusia, sebenarnya makin terbukalah pintu syurga bagi kita. Sebab apa? Jadi anak, kalau umi abah pun masih ada orang tua, samalah. Walaupun kita sendiri dah tua, barangkali kita pun ada mak abah yang lebih tua daripada kita. Kenapa? Patutnya ada mak abah yang lebih tua, anak ni syurga tempatnya. Apabila dia taat dengan orang tua, apabila dia tak deraka dengan orang tu, apabila dia birrul walidain, dia buat baik dengan mak abah dia, bila dia sentiasa cari reda mak abah dia, kalau dia sentiasa buat baik dengan mak abah dia, dia jaga hati mak abah dia, dia tak deraka kepada mak abah dia. Kenapa? Kerana hukukul walidain minal kibar. Deraka dengan orang tu adalah salah satu dia susah. Kadang-kadang bila kita mak abah kita dah tua ni, maaf cakap, kita pun dah umur, kadang-kadang susah nak jaga. Cewek lain, bedridden lain, tak dengar lain, makan bersuap lain, umi syukur semua sihat. Kadang tu boleh drive sendiri lagi. Kalau ada orang tu yang dah terbangin umi kan, kita tak kata ni, kita tak tahu kita esok sehari macam mana. Anak kita nak jaga tu kena sabar betul. Macam mana kita sabar jaga anak kita, bila kecil dia dulu kita basuh, macam tu lah anak kita sekarang nak jaga kita. Tak semua anak boleh sabar orang tu. Ada yang buat TikTok lagi, menceritakan mak abang ini lah, yang nyanyuk baik, yang degil baik, yang tak dengar cakap baik, yang cerewet baik, marah mak abah, satu dunia nak didengarkan. Dia marah mak abah dia, dia buat konten. Mak abah dan tu boleh jadi konten anak-anak. Nak viewer ramai, nak like banyak. Ini maknanya. Dan tak ada hormat dengan tu. Mak pun tak tahu dia dikonten-kontenkan. Asyik kaulah mak, kau dikonten-kontenkan. Asyik kaulah bah, kau dikonten-kontenkan. Tengok tu lah, abah tu pun dengar, bekak dah abah tu. Abah, panggil 10 kali dia dengar, buat konten. Apa dia jadi? Kalau buat baik pun tunjuk. Kalau mak mau nak tunjuk kesusahannya, aku jaga mak abah. Kalau yang bagi komen bagus tu suka. Memang saya pun susah jaga mak abah saya. Bagus awak saya diangkat. Sabar awak kuat awak. Bila mak awak ini. Tapi jerit-jerit mak tunjuk konten tu. Kalau orang tegur pula, tak boleh. Awak tak faham saya jaga. Awak pergi buat konten tu. Memang awak tak faham. Awak yang jaga. Dia suruh orang suruh faham. Ini masalah kadang. Maaf dia cakap ya. Jadi kita dengan ahli keluarga kita ni adalah privacy kita. Supaya kita menjaga amanah ni. Supaya kita menjaga hati kita. Apa buat apa kita buat begitu kepada mak bapa kita. Sehingga disebut, siapa ada orang tua, tak masuk syurga lah dia. Patutnya dia ada mak bapa yang tua, syurga bagi dia. Kita menjadi orang tua ni, memang kita tahu. Alam kita ni begini, pun susah. Kan? Kalau tak, kalau cerewet sikit, kalau apa sikit, anak kita pun dah tarik muka dah. Kita bercakap dah hati kita, kalau boleh, aku berusia, aku tak nak susahkan sesiapa. Kalau boleh aku berusia, aku tak nak susahkan sesiapa. Saya pernah tanya abang saya, abang okey, abang sihat pun semua. Dia kata, doa abang panjang umur. Di abang minta, kalau abang panjang umur, jangan sampai susah ke orang. Tunggu tak susah ke orang. Dia abang minta kalau abang macam umur, jangan sampai susah ke orang. Itu macam tu. Tapi kita tak tahu ayat-ayat kita lah. Kita tak tahu, kita hanya boleh berdoa. Mudah-mudahan kita mudahkan anak kita masuk syurga. Kerana kita mudahkan segala urusan dia. Kita doa ni, tak terlalu cewek, tak pandai kita jaga diri kita. Kerana aku pun nak anak aku masuk syurga. Aku tak nak aku terlalu ini sangat-sangat-sangat. Anak aku tak tahan. Anak sekarang tak macam sama kita pun kan. Kita sekarang ni tahan. Anak kita sekarang ni
life dia dah different kan. Tapi tak saya tak sama dah. Nak kata ada self resilient ke teman-teman tu. Jati diri tak sama zaman kita dengan zaman anak-anak kita. Abang susah pergi jual kuih, Umi susah jual kuih. Awak kuih bekerja dengan lampu, jangan lampu jalan buka. Nak bawa kuih. Anak ini kita berada semua tekan depan gate, kata jual apa? Jual untuk tak nak belajar ada. Tak sama belajar, masa nak jual macam-macam berniaga. Baguslah, tapi kesusahan yang berbeza membentuk jati diri yang berbeza. Tak semua, saya tak generalize-kan. Banyak yang hebat, banyak yang bagus, banyak yang sayang mak abang, banyak yang lindung mak abang. Dan kita mengambil iktibar. Yang keduanya, ini orang yang didapati malang baginya. Kerana ada orang tua, tapi anak-anak tak masuk syurga. Nauzubillah min zalik. Dan yang ketiga, inilah cerita kita. Man adraka Ramadan wa lam yaghfir lahu dhamma. Kenapa malang? Tadi dah cerita muflis, yakni iaitulah dia dapat bulan Ramadan tetapi tidak mendapat keampunan. Dia dapat Ramadan tapi dia tak dapat keampunan. Mengapa dia tak dapat keampunan? Kerana dia hanya sekadar tak makan dan tak minum saja kata ulama. Dia tak ada penambahan apa-apa sebagaimana Allah tambah keberkatannya bulan ini berbanding bulan lain. Cerita dia hanya tak makan, tak minum saja. Tapi dia tak tambah apa-apa. Yang keduanya, dia puasa. Tapi dia tak bersungguh dalam memohon keampunan kepada Yang Maha Esa. Sebab itulah hadis yang disebutkan tadi. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban. Sesiapa yang berpuasa dengan penuh keimanan. Wa ihtisaban, penuh pengharapan. Apa pengharapannya? Pengharapannya Allah ampunkanlah dosa-dosaku. Bersihkanlah dosa-dosaku yang lalu. Bangunlah Umi sambut hari yang dinamakan hari bersih. Hari fitrah. Hari suci. Aidul fitri. Hari balik kepada fitrah. Apa yang fitrah? Bersih daripada dosa. Mendapat keampunan dari Yang Maha Esa. Itulah. Jadi kita ni betul-betul nak memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Taala, melakukan segala kebaikan itu, termasuklah menambah amal-amal soleh kita. Selain nak mendapat pahala adalah untuk membukurkan dosa. Sebab itu yang bulan puasa juga orang duk bagi orang makan. Sedekah. As-sadaqatu tudfi'ul khathiyah. Kama tutfi'ul ma'nar. Beri sedekah dapat menggugurkan dosa sebagaimana api, air memadamkan api. Tutfi'ul ma'nar. Sedekah boleh menggugurkan dosa macam air boleh memadamkan api. Ya Allah, pentingnya air. Kau tak ada air, menghebatlah api. Begitulah keampunan. Pentingnya sedekah. Kau tak ada sedekah, nanti satu hati jadi keras. Dua cara untuk menggugurkan dosa. Sehingga ada ulama menyebutkan dalam kitab, ada orang dalam bulan Ramadan memastikan dirinya paling tidak memberi makan sejumlah 36 orang dalam bulan Ramadan ini. Kenapa 36 orang? Kerana pahala memberi makan dalam bulan Ramadan. Kita tahu pahala bulan Ramadan ganda-ganda, tapi dia ambil katakan minimum pahala. Satu orang bagi makan menyamai 10 orang bagi makan. Jadi kalau 36 orang bagi makan, kalikan dengan 10 sama dengan 360. 360 menyamai satu tahun. 36 kau bagi makan je, tapi ibarat setahun kau bagi makan. Kenapa? Kerana pahala hanya 10 kali ganda. Bahkan yang Allah nak bagi dalam bulan Ramadan ni bukan sekadar 10, bukan juga sekadar 700. Bahkan kata ulama, mengambil satu hadis kursi,
Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap amalan anak Adam adalah untuk anak Adam kecuali puasa. Puasa adalah untuk aku dan akulah yang membalasnya. Macam saya sebutkan tadi, ada ulama yang menyebutkan apa maksud wa ana ajzibi dan akulah yang membalasnya. Artinya Allah boleh balas ikut berapa gandaan pahala yang Allah nak bagi. Ikutlah banyak yang pasti luar biasa daripada biasa. Yang pasti lebih banyak dan berganda-ganda. Insya Allah. Jadi ni ada dua orang, dua bentuk puasa yang boleh jadi muflis dan boleh jadi malang bagi seseorang. Yang mudah-mudahan kita mengingat-ingatkan diri kita, minta jauh daripada segala bahaya, segala dosa. Mudah-mudahan itulah yang nak kita refleksikan pada diri kita. Dan sebab itu Mi, saya kongsikan 5 amalan mudah-mudahan supaya dapat kita laksanakan dan teruskan dalam bulan Ramadan ni. Yang pertama sekali, kita luruskan niat kita. Ya, ada 5 amalan ni sebagai penutup pada ceramah pada pagi ni. Mudah-mudahan untuk menghindarkan daripada malang dan muflis, kita muhasabah diri kita dengan memperbetulkan alignment kita pada hari yang ke-7 ni, iaitu pertama sekali align yang niat. Pastikan niat kita tu niat yang baik. Niat kita tu kerana Allah SWT. Kita bagi makan ke, kita solat ke, kita baca Quran ke, segala-galanya yang kita buatlah, luruskanlah niat kita kerana Allah tengok amalan kita berdasarkan kepada niat kita. Dengan itu kita berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, dalam riwayat yang lain isrif qulubana ala ta'atik. Ni antara benda-benda yang kita buat untuk kuatkan hati kita. Umi, Abah, saya cakap kat diri saya sendiri, habis je Umi Abah buat sesuatu benda dalam bulan Ramadan, sehinggalah lepas bulan Ramadan nanti, untuk luruskan niat, Umi baca 3 benda ni. Bolehlah baca apa-apa pun, tapi ini antara 3 yang baiklah. Kenapa? Sebagai mengikat amalan tu supaya besok buat lagi, paling buat lagi, paling buat lagi. Kita nak istiqamah susah. So kita nak tight the knot. Macam mana nak lock amalan tu? Lock amalan tu untuk hati kita, bukan nak cerita kat orang tak. Ni untuk diri kita. Supaya kuatlah sampai 30 hari. Mi, masa ni cakap kuat mi. Masa tengah ni, masa sekarang, pagi-pagi ni cakap macam rasa boleh buat. Tapi nanti lepas buka puasa tu mi, bah. Kan? Lepas buka puasa tu lah, dia tak kuat macam kita cerita sekarang. Lepas dapat nasi makan upah ke, dengan kokos balik balik kan? Dengan sekarang ni tengah kuat lah, bidik tegak je. Nanti jejak lagi, mata dah mengantuk, lepak, tidur sampai ke zuhur. Tak apalah, sebelum zuhur kain dulu lah. Lepas tu lepak lagi, tak berdaya, tak bermaya, tak berdaya, tak bermaya. Sampai lah nak membuka kan? Yelah ni, faktor umur kita pun sama, faktor kita mengikut mata kita pun sama kan eh. Mudah-mudahan dengan 3 benda ni kita dapat kuatkan istiqamah kita. Satu, habis je minit ngaji, habis je basmaya, habis je masak, habis je tengok tu tengok ni. Semua benda baik ni bila Ramadan ni eh. Productivity, ha, ni bangga dengan diri umis ni. Alhamdulillah, saya produktif hari ni. Saya produktif hari ni, walaupun cikir, walaupun lepas baju, walaupun apa, tak apa, pokoknya nak produktif. Sambil produktif selawat, sambil produktif astagfirullah, hanya lidah kita. Tapi Umi not, Umi punya lock, Umi punya amalan-amalan tu, satu, dapat je buat. Selain daripada tidur, Umi baca alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu as-salihat.
maknanya produktif ya. Lain daripada tidur, tidur pun berpahala daripada mulut mengata baik tidur. Ada tengok benda tak senonoh baik tidur. Tapi nak yang lebih produktif ya ni daripada tu bahkan, kalau dapat buat, tutup tu dengan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu as-salihat. Ini hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bila Nabi rasa selesa, rasa gembira, inilah dibaca. Kita pun rasa gembira pasal dapat buat. Kita pun rasa syukur dapat buat. Kita pun rasa lega dapat aku buat. Produktif lah ini aku berbanding semalam. Kita pun tutuplah dengan baca Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu as-salihat. Makna dia, kalau bisa kata umi lupa, tak apa, umi cakap kau kayu. Alhamdulillah ku Arab dalam tu senang. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya. Ha, ini nikmat Allah. Bagi masa, bagi Ramadan, bagi selesa, bagi kuat, bagi ingat, bagi hidayah. Dengan nikmatnya, dapat aku sempurnakan amal soleh. Ya, tu umi tutup amalan-amalan umi kecil, besar semua gitu tu gini. Syukur ya Allah dapat aku buat ha gitu. Syukur ya Allah alhamdulillah ya Allah dapat aku buat amal soleh satu. Yang keduanya umi tutup amalan umi tu tadi kan saya kata tiga. Umi tutup yang kedua amalan umi dengan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Surah Al-Baqarah ayat 127. Tu kalau nak ambil daripada Al-Quran ataupun sebut Rabbana taqabbal Allah. Bila umi pun taqabbal ya Karim kan. Macam apa umi kat masjid lepas baca doa imam baca taqabbal Allah. Itu pun boleh. Tak kapal Allah. Itu pun boleh. Maknanya apa? Ya Allah terima lah ya Allah. Ya Allah terima lah ya Allah. Tadi dah syukur dapat buat. Lepas tu kan takut. Muflis tadi tu belum tentu Allah terima. Malam tadi tu belum tentu Allah terima. Kita nak setiap amalan kita Allah terima. Barulah kita boleh luruskan niat. Kan kita tengah jaga hati tu. Saya kata yang pertama luruskan niat. Cuma nak luruskan niat yang tadinya. Membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur dapat aku buat. Dapat aku tadarus pagi ni. Dapat aku duha pagi ni. Dapat aku bagi orang makan kat masjid semalam. Dapat aku tengok orang ziarah sakit semalam. Dapat aku kemas kabinet aku semalam. Walaupun kabinet sudung ni. Kira lah ni. Dia bawa-bawa aku dah tak langat dan nak tunduk-tunduk, jokong-jokong. Yang paling atas sudu. Sudu je boleh susun. Jadi lah. Ha, kalau tak susun, terlalu lipas dalam tu. Ha, okey lah tu, mi. Apa kilat dah sudu, mi. Penuh tak tentu apa dalam tu. Sudu perak, sudu gol, sudu segala bakar kecil, besar semua tu. Umi dah keluarkan semua. Air elok-elok aja pakai dalam tu. Camca dengan camca, gantung dengan gantung, pegak dengan pegak. Air ni dah kita pegang, ni tak ada bunga. Mak tak nak pakai, ni tak ada bunga. Air ni macam bercampur bunganya. Susah nak hidang, tepi. Ikat masuk dalam plastik, letak laci lain. Oh, masuk laci umi dah cantik dah. Itu perempuan ni, bah. Mana ada ustaz cerita macam garpu lah. Oh, perempuan ni cerita laci sudu lah, bah. Dah habis buat tu, Alhamdulillah. Yang kedua, berkata apa? Taqabbalallah. Kalau nak ambil dalam Quran, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini superb ni, miabah. Macam mana kata superb dalam di ayat Quran? Kalamullah. Inilah doa yang dibaca oleh Nabi. Nabi pun minta Allah terima ni. Nabi apa ni? Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Sebab turun ayat ni ialah Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail minta dengan Allah SWT. Ya Allah Tuhan kami. Ulama ahli tafsir pakar Al-Quran. Menarik ni. Bila kita tadabbur Al-Quran ni. Instead of just baca, bila sampai kepada tadabur, nanti kita ada masa itu bertadabur satu, satu, ya Allah, biasanya.
baru kita faham. Rabbana, menurut pakar Al-Quran, bila uslub Rabbana disebut, Rabbana itu maknanya Tuhan kami, nadanya merayu. Itu adalah rayuan hamba kepada Tuhannya. Begitu baca biasa saja, kita tahu Tuhan kami biasa. Tapi beritahu ini adalah nada rayuan seorang hamba kepada Tuhannya. Itu yang bila membaca nanti habis doa Umi, tetapi kan membaca Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Umi tengah merayu dengan Allah, ya Allah, kurniakan aku syurga, kurniakan aku kebaikan dunia, ya Allah tolong, kurniakan aku kebaikan akhirat. Umi bayangkan kalau orang merayu nak bagi tak? Nak bagi ke tak orang merayu? Anak yang boleh panggil tak dengar bersenang-senang. Aku suruh kau ni kapek ni pergi vacuum ni begini. Apa aku tak buat ni dah masuk air. Senam dan ni aku tak buat itu turun bawah. Mak ada 100 tak mak? Nak pergi bazar. Mak ada 100 tak mak? Alamak lagi yang mau teringin. Zahat kata dia. Tak apa benda yang dia teringin. Banyaknya minta kami duit. Ada teringin. Ni. Bisa berhati tak minta bagi. Dan nanti saya merayu. Mana boleh nakal? Tak nanti. Umi tak dapat bagi semua, mesti boleh bagi sikit. Pasal dia merayu. Ni lah tak lagi kita dengan Allah SWT. Nakal kita lagi banyak. Jahat kita lagi banyak. Leka kita lagi banyak. Bukan sekarang. Umur 55 yang cakap ni. Tu masa 25 hari tu. Tu masa 30 hari tu. Tu masa 40 orang itu. Tak apa-apa buat main kita. Hari ini kita merayu dengan Allah SWT. Itu kata ulama. Hatta perkataan Rabbana itu pun adalah gambaran rayuan hamba kepada Tuhannya. Dan yang minta ni adalah Nabi. Nabi Ibrahim ni minta, ya Allah terimalah amalan kami. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terimalah amalan kami. Terimalah dari kami. Dia minta Allah terima tu, iaitu setelah dia meletakkan asas Kaabah. Dia beda kiblat pun dia minta, ya Allah terima lah amalan kami. Kita ni lagi lah banyak dosa. Bukan Nabi, manusia biasa. Amalan apa kau buat hari ni? Tak banyak mana, ya Allah. Garpu sudu dia dapat kususun. Tak apa. Yang itu benda Kaabah pun tak sombong. Nabi pun tak sombong minta terima. Kenapa kita payah sangat nak baca? Jadi kita pun dalam banyak-banyak kita buat apa-apa semua, tutuplah doa kita, tutuplah amalan kita dengan minta terima. Yang kedua, yang ketiga, doa tadi. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah tetapkan hati aku, luruskan niat aku. Pasal aku nak buat lagi, nak buat lagi. Ada lagi 3 minggu lagi nak buat ni. Luruskan hati aku. It's not only this dream 3 weeks for this month. Tapi kita tahu bahawa ini adalah training. Mudah-mudahan memanjang sampai selepas daripada Ramadan. Memanjanglah gaya hidup kita ini begini. Sepertilah bulan Ramadan. Sebab itu ada riwayat mengatakan, kalaulah kau tahu indah dan berkat dan banyaknya kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadhan, pasti kau nak setiap hari kau adalah Ramadhan. Kata baginda Rasulullah SAW, satu riwayat, kalaulah kau tahu banyaknya kelebihan-kelebihan dalam bulan Ramadhan ini, niscaya kau nak supaya setiap hari kau adalah Ramadhan. Kita tak dapat nak buat semua, iman kita nifis berbanding iman para sahabat. Tapi mudah-mudahan tidak kita tinggalkan semua. Dan tidak hanya kita lakukan untuk diri kita saja, tetapi menyampaikannya untuk ahli keluarga kita, insyaAllah. Jadi yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, banyak-banyakkan taubat. Maknanya tinggalkan maksiat. Sebab itu antara benda yang kami buat untuk mendapat apa, dapat taubat, banyak-banyak istighfar Allah SWT, banyak-banyak kita sedekah, kita sebutkan tadi bagi makan orang, banyak-banyak juga kita buat solat taubat. Boleh buat bila-bila masa solat taubat, usalli sunnatat taubati rakaatain lillahi.
Taala. Saja aku solat sunat taubat dua rakaat kepada Allah SWT. Banyak-banyak buat selain sedekah, selain istighfar dan segala kebaikan-kebaikan juga adalah menggugurkan dosa-dosa kecil. Baca apa? Lakukan kebaikan. Kebaikan boleh menguruhkan dosa-dosa kecil. Yang kedua, yang ketiganya, banyakkanlah ibadat. Banyakkan ibadat yang Quran nak baca, yang terawih nak buat, yang sedekah, yang iktikaf. Alhamdulillah, termasuklah miabah datang ke masjid ni, miabah datang ke majlis ilmu ni. Sebab kadang-kadang orang bila Ramadan ni dia tak pernah dengar ceramah. Masa dia nak salat Quran, kata Quran ibadat. Dia lupa kadang-kadang bahawa dengan adanya ilmu, ilmu boleh membawa dia kepada ibadat. Dengan adanya ilmu, ilmu boleh menerangkan hati dia untuk kuat lagi beribadat. Dengan adanya ilmu, mungkin dia buat satu, tapi sebab ada ilmu dia boleh buat tiga daripada apa kebiasaan yang dia lakukan. Ilmu ni lah, sebab itu kata Imam Al-Ghazali, dalam kita nak refleksi diri dia pula. Ilmu ni lah, umi pernah tahu macam ni, ilmu ni kata Imam Al-Ghazali, carilah tiga atau empat tempat. Kita nak refleksi nak muhasabah, tengok dalam diri. Cari hati kau dalam empat tempat. Kat mana nak cari hati, nak kenal hati kita, nak kuatkan hati kita. Satu, majlis ilmu. Sebab apa? Tak ada, boleh dengar, dapat tahu. Oh, dapat muhasabah, aku tak buat lagi. Oh, aku ni kadang-kadang leka. Oh, kadang-kadang aku, hati aku ni lagi bila aku buat. Macam mana nak betulkan? Muhasabah, majlis ilmu, satu cara kita nak cari hati. Yang kedua, baca Quran. Oh, bila baca Quran, tahu makna tak ada pun tadi. Datang hati kita. Buat hati kita. Oh, kat mana lagi yang ketiga kau nak cari hati kau? Salat. Kau salat tu pun tengah bercakap dengan Allah SWT. Kau sedang mendayu-dayu dengan Allah. Yunaji Rabbah. Masa tu kau nak jaga hati kau. Pasal kau nak khusyuk. Bangunlah kau, datang hati kau. Yang keempat, ingat mati. Kau ingat mati, kau cakap dapat jumpa hati kau. Banyak mana dah amalan aku. Apa aku nak bawa nanti? Apa? Allah terima tak amalan aku? Hari ni, kau ingat mati, kau kenal hati kau. Kau solat, kau tinggal hidupkan hati kau. Kau baca Quran, kau tahu makna apa yang kau baca. Kau terdapat dengan apa yang kau baca. Kau tengah ingat, cari hati kau wujud. Kau dengar baca-baca ilmu. Kau tengah hidupkan hati kau. Penting ni. Empat benda ni. Kalau tak ada juga hati, cari kan kita nak cari hati kita. Kenal diri kita. Kenal hati kita. Pergi dengan majlis ilmu. Baca Quran. Salat tak wujud. Ingat mati. Siapa pun kita semua akan pergi. Kalau empat benda ni tak boleh ingatkan kepada hati kau, doalah dengan Allah untuk beri kau hati yang lain. Maknanya hati kau dah mati. Tak datang apa-apa pada kau walaupun solat. Tak datang apa-apa pada kau walaupun kau baca Quran. Tak datang apa-apa pada kau walaupun kau dengar majlis ilmu. Tak datang apa-apa pada kau pun walaupun didatangkan kematian dan cerita kematian pada kau. Hati kau mati. Astagfirullahaladzim. Takutnya hati mati ni. Takutnya hati mati bang. Janganlah mati je nanti kita. Dan kalau ketika itu hati mati, takut nak minta hati yang baru pun tak sedar lagi. Mintalah akan hati yang baru, kerana semua itu sudah mati bagimu. Seolah-olahnya begitu. Jadi dalam kata, dalam yang ketiga, banyakkan ibadat. Saya kata selain daripada solat, saya pada terawih, saya daripada sedekah, saya daripada itikaf, saya daripada tadarus, saya daripada majlis ilmu, umi datang masjid. Oh, ini masjid ini Nabi sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Syukur umi abah semua kaki masjid. Habis tiap-tiap tahun kalau saya datang, saya jumpa umi abah sama. Alhamdulillah. Ya, so macam dah kenal gitu kan. Apa tahun dah kat Intan kan? Saya ingat dia 3 tahun kot ni ke 3 kan? So saya macam berpuasan dah macam-macam umi abah dah. Alhamdulillah, umi abah semua kaki masjid. Kita doakan dalam zuriat kita pun sama. Zuriat
Zuriat kita pun sama, ajak-ajak lah, datang ke masjid, kesan-kesan lah, datang ke masjid lah. Pada masa hari kerja pun tak sempat, Sabtu anak pun pergi lah. Aku jangan pergi sebab nak ambil bubur je nak. Bubur masjid tu sedap, tak sanggup lah bubur masjid sana. Jangan nak, kau pergi nak, kau masuk sekejap nak, kau dapat maghrib pun tak apa, kau dapat suara sunat pun tak apa, kau dapat dengar sekejap pun tak apa. Nabi sebut dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW yang direwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ni apa, okey lagi? Okey, dah tinggal sikit je tapi. Dah tiga, kita dua je. Faham-faham lah ya, Mek, daripada subuh tadi. Bukan robot, mau tak? Saya kongsikan hadis ni nak bagi semangatlah kat kita semua ni ya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi dunub wa yarfa'u darajat, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi dunub wa yarfa'u darajat. Kau nak tahu tak apa yang boleh gugurkan dosa kau? Kau nak tahu tak lebih kurang apakah perkara yang boleh angkat darjat kau? Apakah perkara yang boleh mengangkat darjat kau, maknanya di sisi Allah, dan boleh menggugurkan dosa kau? Bala ya Rasulullah. Tentulah ya Rasulullah, siapa tak nak gugur dosa, siapa tak nak diangkat darjatnya? Maka tiga perkara yang bila biasa dengar. Saya pun tak biasa cerita ke bila, tapi ada ujung tu yang mungkin saya tak tekankan sebelum ni, yang saya nak share ke Umi. Dua tahun lepas saya tak tekankan yang ujung tu. I just concentrate on the amalan. Yeah, if you remember lah, just concentrate on the three practices. Apa dia? Pertama, isbaru tu ala makare. Kalau kau nak gugur dosa, kalau kau nak angkat darjat, isbaru tu ala makare. Kau sempurnakan wuduk kau walaupun dalam keadaan yang kau tak suka. Tak suka pada zaman Nabi SAW menurut ulama adalah disebabkan oleh dua keadaan utama, iaitu gersang, kering, susah air. Jadi satu orang kadang-kadang dia simpan, dia kena jaga dia punya wuduk untuk 3-4 waktu kerana susah air ni. Kita ni air berlipah lipah, kadang buka baju besar-besar nak ambil wuduk basah baju. Bukan tangan dia basah, baju basah. Kecikan dapat pahala, jadi tak membazir. Instead of dapat, selain daripada add-on menu ni, selain daripada wuduk kita dapat pahala, wajib pula untuk ni dapat lagi pahala kerana tidak membazir. Yang keduanya isbab wuduk ala makare. Yang keduanya kathratil khuta ila masjid. Banyak jalan ke masjid. Atau saya puji kat Umi. Saya puji apa? Kathratil khuta ila masjid. Apa banyak jalan masjid? Selalu maknanya datang masjid. Banyak jalan. Atau saya kata hari ni orang nak tahu dia jalan banyak. Orang nak tahu berapa step dia jalan sedoi. Tengok Umi yang suruh apa? Ada pakai? Mak buat macam ni. Saya pakai ini tu kan. Orang ini nak tahu berapa banyak dia jalan, berapa step dia jalan. Pasal banyak jalan lebih sihat badan, banyak jalan jantung bagus. Dia nak tahu berapa dia gugur jantung dia. Pakai kat tangan berapa banyak step dia dapat jalan hari ini. Kalau kurang tak syok mana tengok, tak banyak jalan. Kalau banyak suka, bangga, share lagi dalam MP. Haa, berapa ribu, berapa kilo jalan pada hari ini. Satu achievement. Kita kata, ya Allah, punya Nabi SAW dah cakap dah banyak jalan yang bagus. Pergi mana? Di masjid katanya. Walaupun tak kira berapa dapat, tapi pahalanya tak ada boleh dibagi dia orang. Gugur dosa. Dosa kita dengan orang, kena minta pun orang. Dosa kita dengan Allah, berapa ramai pun follower ni. Apa? Berapa banyak follower? Sama lah itu masih ada follower. Berapa ramai pun friends, berapa banyak friends, berapa banyak follower, berapa banyak sahabat anda, berapa banyak kaum teramat. Kalau dosa dengan Allah, mereka tak boleh tolong.
kena minta dengan Allah. Allah lah yang gugurkan dosa kita dan dosa kita dengan Allah. Angkat darjat di sisi Allah, siapa boleh angkat darjat di sisi manusia dan naik pangkat di sisi aku. Kuat, dapatlah naik pangkat. Tapi nak dapat pangkat dengan Allah SWT, semua follower, semua friends, semua kerabat boleh angkat darjat? Tak boleh. Atas rita Allah SWT, atas rahmat Allah, atas masuk syurga. Sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi kata rahmat Allah menyebabkan dapat masuk syurga. Engkau pun sama ke ya Rasulullah? Ya, walaupun aku. Atas Nabi pun mendapat rahmat daripada Allah, aku boleh mendapat darjat, baru boleh masuk syurga, insyaAllah. Sebab itulah inilah antara amalan yang boleh diberi tidak kepada orang lain tetapi daripada Allah SWT. Sempurnakan wudukmu bagi bulan Ramadan bersama ya. Sentiasa kita ada wuduk insyaAllah. Yang keduanya, rajin di masjid. Banyak jalan ke masjid ya, selalu ke masjid ya. Yang ketiganya adalah intizarus salat ba'da salat, dalam riwayat lain intizarul waqt, dan waktu antara satu waktu dengan satu waktu. Ni yang ni kalau tak dapat semua waktu tunggu, bila datang ke masjid tu tunggu antara maghrib dan isyak dapat ya. Ini antara yang banyak dibuat oleh para sahabat itu berada pada waktu malam, menghidupkan malam dengan etikaf daripada sebelum menunggu maghrib sampailah isyak, menunggu isyak. Atau dengan maksud yang lain, intizarus salat ba'da salat adalah menunggu waktu. Artinya salat pada awal waktu. Sebab baginda Rasulullah SAW ada menyebutkan dalam riwayat yang lain dalam hadisnya, ditanyakan apa amalan yang paling baik, afdalul a'mal, yang baik itu adalah as-salatu ala waktiha, salat awal waktu. Birrul walidain, buat baik pada mak bapak. Wajihadun fi sabilillah, jihad belakang sekali, bagi hak Allah, bagi hak mak bapak. Kalau ada mak bapak yang tua, tak payah pergi jihad. Jihad kau adalah menjaga mak bapak kau yang tua. Buat jihad dan fi sabilillah, jihad pada jalan Allah SWT. Saya kata previous lecture yang saya bagi kat Umi tu, saya tekankan tiga amalan ni. Angkat darjat, gugur dosa dengan tiga amalan, sempurnakan wudhu, selalu ke masjid. Dan yang ketiga, salat awal waktu, tunggu antara satu waktu, satu waktu. Tapi for this time around, saya tekankan akhir hadis itu menyebut fadhalika ribat, fadhalika ribat, fadhalika ribat, fazalika ribat, karrara talata marrat. Perkataan fazalika ribat dalam hadis itu diulang oleh Nabi tiga kali. Apa makna ribat? Al-ribat adalah orang yang jaga sempadan negara, kubu sempadan negara, daerah, negeri contoh, daripada serangan musuh. Ar-ribat itu adalah kata ulama seseorang yang jaga sempadan kubu daripada serangan musuh. Wanya-wanya yang kuat, yang mana dia tu dia jaga kubu daripada serangan musuh. Tapi dalam konteks hadis ni apa kena mana? Dalam konteks hadis ni maksud wadhalika ribat, wadhalika ribat, wadhalika ribat, maknanya amalan-amalan itu adalah kubu bagi kau untuk selamatkan diri kau daripada godaan syaitan, daripada nafsu yang jahat, daripada sifat yang was-was. Macam mana kita nak jaga, nak lindung diri kita supaya jangan ada nafsu yang jahat? Kata dalam bulan Ramadan ni syaitan dah kena ikat. Masalsilati syayatin wa hufilati syayatin. Walaupun ulama mempunyai pentafsiran pandangan yang berbeza-beza, ada kata yang diikat tu cuma major general yang tinggi-tinggi semua tu, itu yang lain tu masih ada. Ada yang kata diikat tu maksudnya dia tak kuat macam bulan lain ya? Kan kerja dia memang nak attack kita je, bagi kita lemah je, bagi kita buat jahat saja. Boleh masuk dalam pembuluh darah, masuk seolah-olah dalam pembuluh darah, memang ada sentiasa dengan kita.
Tapi bulan Ramadan dia tak kuat gitu. Itu satu pandangan yang masih muda. Yang ketiganya, memang diikat. Ada pandangan yang kata, memang diikat. Okey, kata kalau diikat setan tak ada. Tapi apa yang ada pula? Nafsu kita lah. Yang lebih tu, yang nakal tu, yang malas tu, tu semua nafsu kita. Jadi lah, dah berapa ni dalam saya. Bukanlah mahu tidur ni. Tidak berhenti ceramah. Okey, jadi maknanya yang ada nafsu masih ada satu cara nafsu yang jahat. Nafsu semua insan nafsu. Bila berlebih-lebihan tu, tu dia jadi nafsu jahat, nafsu tak baik. Jadi mudah-mudahan dengan cara pergi masjid, dengan cara sempurnakan untuk yang gugur dosa sampai celah-celah kuku. Kan celah-jari, celah-celah kuku-kuku. Dan juga tunggu waktu. Itulah pendinding kita untuk kuatkan diri kita. Selain kata riwayat, kau nak jaga diri kau, elakkan daripada berlebihan tiga perkara. Fudulul ta'am, fudulul kalam, fudulul manam. Elakkan tiga fudul. Ini fudul tak ada gunalah. Apa-apa fudul tak ada gunalah. Jangan pasti, jangan fudul. Ini fudul maknanya berlebihan. Fadlun baik. Tapi kalau fudul, kaitkan dengan ini berlebih-lebihan. Fudulul manam, tidur lebih. Kau tak kuat. Fudulul ta'am, makan lebih. Kau tak kuat. Fudulul kalam, cakap lebih. Banyak salah. Bila banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, sana pergilah juga. Mana tu neraka. Na'uzubillahi min zalik. Okay, jadi mudah-mudahan kita dapat banyakkan ibadah. Dan yang keempat, saya sebut saja ini ya, beri manfaat. Itu yang ini sedekah apa semua. Beri makan, sedia makan ini ya. Abang beli untuk keluarga, sedekah untuk keluarga. Umi sedia atas meja, beri manfaat untuk keluarga. Mangkuk tu tak cukup tu, lepeh sangat. Ni kuah banyak, ambil mangkuk yang mongkong sikit. Senang nak cedok sup tu. Umi yang tentukan. Abang beli tapi Umi yang tentukan. Senduk pakai senduk, sudu ni kecil. Umi sediakan tu semua dapat pahala. Mudah-mudahan manfaat untuk semua. Dan yang akhir sekali, banyakkan munajat. Ya, banyakkan berdoa. Saya dah cerita macam-macam doa tadi. Dengan ingatan bahawa da'watu shaim la turah, doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Antara tempat-tempat yang mustajab berdoa masanya adalah masa Umi nak berbuka. Seorang sibuk-sibuk makan tu kan, jangan lupa doa. Jangan lupa masa buka tu ambil doa. Masa sahur, wafil ashab, da'watu la turah. Masa sahur, ya musarrifal qulub, ikut bahasa ini biasa, maknanya sama ya. Umi ada apa-apa lagi nak tanya tak sebelum saya tutup? Abang ada? Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak Umi Abang. Saya minta ampun, minta maaf ya. Kalau lah ada apa-apa saya sebut yang tak selesa pada rasa, kalau ada lah apa-apa yang saya sebut tak sedap pada pendengaran telinga maupun penglihatan mata, yang kurang, yang lemah itu dari saya, yang lebih, yang mulia itu semuanya datang dari Yang Maha Esa. Moga ada manfaat untuk amalan bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa astaghfirullah li wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.